Sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah USB webcam ya bermerek MTEK WB600 ya. Jadi kamera ini mempunyai resolusi 1080p Full HD ya. Kelebihannya dia mempunyai lampu LED ring ya, berbeda dengan webcam yang lain. Nah, terus untuk spesifikasinya, nah dia menggunakan chipset Realtek. Ya, nah tipe fokus kameranya itu fixed focus ya, dia nggak bisa di setel ya. Terus dia mempunyai internal mikrofon. Nah, di sini tertulisnya dia supportnya cuman untuk Windows, sistem operasi Windows ya, tapi nanti kita akan tesnya di Linux desktop. Nah, barangnya seperti ini ya. Nah, di sini yang di lampu LED ringnya itu di sini ya, dia nggak ada pengaturan karena dia fixed focus, dia nggak ada pengaturan fokusnya ya. Nah, ini konektornya itu dia pakai USB ya, USB. Nah, ini di sini ada dudukannya. Dudukannya itu bisa untuk dipasang di laptop ataupun di TV ya. Nah, tapi bagusnya dia juga ada konektor untuk tripodnya ya. Jadi bisa dipakai. Nah, nanti kita akan coba di Linux desktop. Sekarang webcam sudah terhubung dengan Linux desktop ya. Ini laptopnya anak saya pakai ThinkPad X230 tablet ya. Dia menggunakan Ubuntu 18.04 yang GNOME desktop ya. Nah, ini untuk kameranya itu untuk mengatur lampu LED ringnya itu kita bisa tekan tombol di atasnya ya. Dia ada tiga warna ya. Nah, terus kalau kita lihat di terminal ya. Nah, dia perintah LS USB itu sudah menunjukkan dia itu menggunakan chipset Realtek ya. Jadi ini sesuai spesifikasi. Kalau kita lihat dari perintah di message itu, nah dia terdetek juga ya. Dia ini menggunakan UVC 1.1 ya. UVC itu USB video class ya. Jadi untuk webcam ini sebenarnya sudah ada standarnya gitu. Nah, yang sekarang itu terakhir standarnya itu yang versi 1.5 ya. Jadi ini di Linux ya bisa jalan dengan baik ya. Oke, sekarang kita lihat di menggunakan aplikasi CIS ya, yang ada untuk GNOME. Nah, ini dia sudah terdetek ya, ya kameranya berjalan. Nah, di CIS ini untuk mengganti preferensinya karena ini aplikasi GNOME, dia di sini gitu. Kita lihat preference. Nah, dia itu defaultnya itu di 640x480. Jadi kita misalnya kita ganti di sini, nah dia benar bisa resolusi 1920x1080 ya. Ya, kita naikin resolusinya. Nah, dia langsung jadi widescreen ya. Nah, ini juga untuk videonya bisa kita ganti. Oke, nah ini dia terbalik kiri kanannya, jadi kita perlu kita flip. Ini di efek kita pilih flip. Nah, jadi itu sesuai nih di tangan kiri saya ya. Nah, kamera ini saya beli waktu itu untuk menggantikan kamera yang pernah saya ulas sebelumnya yang SPC WC02. Kenapa saya ganti ke kamera ini? Karena yang SPC WC02 itu bermasalah dengan audio drivernya dengan di Linux ya. Jadi dia suaranya nggak beres gitu. Nah, tapi yang MTEK ini okay, dia berjalan dengan baik. Jadi saya bisa pakai di untuk anak saya kan sekolah online. Jadi dia pakai di Zoom bisa, di Google Meet bisa, sama di Skype-nya juga jalan ya. Nah, nanti kita akan lihat kita cek di Skype-nya bagaimana. Ini saya tutup dulu ya yang CIS-nya. Nah, ini aplikasi Skype ya. Bisa jalan. Kita buka. Nah, di sini kalau kita lihat di audio video settingnya Skype, nah itu muncul tuh kameranya muncul ya. Terus kalau lewat dari Gmeet-nya, kita akan coba di Gmeet, Google Meet ya. Ini saya pakai Chromium ya. Oke, nah kita coba langsung kita instant meeting. Nah, dia juga berfungsi ya, berfungsi dengan benar ya di Gmeet-nya ya. Untuk nanti
kualitas video sama mikrofonnya. Saya nggak lewat dari rekam dari kamera ini di kamera handphone, tapi nanti langsung dari Linux desktopnya. Nah, untuk rekaman sekarang ya, saya menggunakan desktop screen capture-nya itu saya pakai Kazam ya. Nah, di Kazam ini saya sekarang lagi menggunakan mic-nya dari itu ya, the internal, saya pakai mic Laravel ya. Jadi gitu, kita bisa lihat dari GNOME setting ya, itu kita saya masih menggunakan mikrofonnya dari bawaannya ini yang saya bawa dipakai di mic Laravel ya. Nah, kalau pakainya USB yang punya kamera itu, dia akan muncul di mikrofon USB kamera gitu. Nah, jadi ini begitu settingannya. Nah, ini tadi yang cheese ya. Nah, cheese ini kondisinya di luar itu cahayanya terang ya. Nah, rekamannya seperti ini gitu. Nah, nanti kalau kita ganti ini, saya tutup dulu hordennya supaya gelap. Ini, nah, ini dia. Sekarang udah agak gelap ya. Horden tertutup. Ini lampu masih nyala. Matiin dulu. Nah, ini gelap. Di dalam agak gelap. Nah, dia masih lumayan ya. Nah, ini kalau kondisinya gelap, agak gelap, dia kameranya seperti ini. Nah, ini kan ada lampu ringnya. LED ringnya ini. Sekarang saya nyalain ya. Nah, ini yang kuning. Ini yang oranye. Nah, ini mati. Ini lampu yang LED yang putih. Ya, jadi ada sedikit membantu ya. Lihat, bedakan warnanya. Dari tangan saya kelihatan itu. Tuh. Ini yang putih. Oke. Jadi, ini ada kelebihan daripada ada LED ringnya itu seperti itu. Kalau dia gelap, bisa kan terbantu. Gitu. Nah, kalau sekarang saya rekamnya pakai mikrofon bawaannya dari webcam ya. Ini suaranya seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat, saya perbesar ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi bisa dengar kalau misalnya ini saya ngomong lewat Zoom atau lewat Google Meet, ini suaranya akan seperti ini yang mendengarkan suara saya gitu, sebagai perbandingan. Oke. Nah, jadi intinya untuk kamera MTech WB600 ini menurut saya bagus ya. Dia punya kualitas bagus, maksudnya ini cukup, lihat dia cukup detail, jelas juga ya. Nah, dan dia dibandingkan yang sebelum, kamera sebelumnya yang WC02 punya SPC itu, ini jadi lebih bagus untuk dari terutama untuk di mikrofonnya ya. Ini berfungsi di Linux desktop gitu. Jadi saya rekomendasi ini kamera ya. Dia itu benar full HD lensanya, dan dia chiptech-nya Realtek, jadi dia lebih mudah terdeteksi di Linux. Oke, sekian ulasannya. Terima kasih.